Umat manusia ini ada yang pro kontra dengan Habib. Katanya di Indonesia gak ada Habib itu, gak ada yang keturunan Nabi. Kalau ada, buktikan tes DNA. Jadi membicarakan sesuatu yang gak substantif, yang tidak pokok di dalam agama kita, bisa ngeceknya gak? Sudah 14 abad, siapa keturunan kita ini siapa? Jadi ribut-ribut berbicara yang tidak substantif, yang tidak pokok, yang tidak penting. Nah, itulah kondisi umat Islam pada khusus. Kalau tidak mendapatkan bimbingan dari ulama. Ulama mana? Ulama yang menjadi pewaris para nabi. Al-ulamaku warasatul anbiya. Menemukan al-ulama ini dari sesuatu yang berat sekali. Banyak hijab, banyak penghalangnya. Karena mutiara atau berlian. Berlian kira-kira di mana adanya? Mutiara itu di dasar lautan, bukan di pantai, tapi di dasar lautan. Itu namanya durrun, mutiara. Sehingga harus benar-benar serius dan punya toriko atau metodologi untuk mendapatkannya. Jadi gak bisa dengan main-main mendapatkan mutiara. Nah, berkelompok-kelompok dengan jumlah yang tidak terhitung, jumlah yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah bukakan hijab ini halang-halang.